Kalian punya video, tapi ingin dijadikan audio? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Musik. Channel kita bersama. Channel yang berbasis tutorial dan review aplikasi. Hai kawan-kawan YouTube semua, bagaimana keadaan kalian? Semoga keadaan kalian baik-baik saja dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Oke woi, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat audio dari video yang ada di galeri kita di aplikasi Timbre. Oke, sebelum kita memulai tutorialnya, alangkah baiknya untuk terus menyemangati saya agar saya bisa terus upload untuk kalian semua dengan cara menggerakkan jempol Anda ke tombol like, komen, share, dan subscribe dan tombol loncengnya. Oke, terima kasih kawan-kawanku semua. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Let's go. Oke, kita mulai tutorialnya. Sebelum itu, kalian harus download aplikasi Timbre di Play Store, sudah tersedia di Play Store. Karena saya sudah mendownloadnya, saya sudah ada. Oke, sekarang kita buka. Nih, aplikasinya seperti ini ya. Buka. Nah, di sini juga sudah ada beberapa menu ya. Dari video yang sebelumnya juga sudah saya upload juga tentang aplikasi ini. Tapi sekarang adalah membahas bagaimana caranya untuk mengubah video menjadi audio. Oke. Di sini ada video di atas ini. Terus kita cari video to audio. Kita klik. Langsung kita cari foldernya. Kita cari foldernya. Nah, ini aja ya. Di sini ada tulisan MP3, MP4 juga bisa, WAV, AAC, FLAC, Opus. Jadi sini juga tergantung kita, kebutuhan kita itu apa ya. Karena di sini saya akan mengubah jadi MP3, kita klik yang MP3. Nah, setelah itu di sini ada tombol merah, kita klik tombol merah. Tapi sebelum itu, kalian lihat di sini di bawah sini kan ada penyimpanan. Nah, kalian bisa melihat di mana itu simpannya. Kalian juga bisa ganti nama juga di sini, namanya biar kalian tidak susah untuk nyarinya ya. Oke, karena saya tidak ganti itu semua, sekarang kita mulai aja. Kita mulai, kita save. Tunggu. Coba kita tes dulu ya. Kita cari. Simpan di audio. Nah, coba di sini sepertinya sudah selesai. Oke, sudah bisa menjadi MP3. Sangat mudah kan, guys? Oke. Caranya begitu simpel, cuman seperti itu aja caranya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila bermanfaat, silakan di-share. Apabila tidak bermanfaat, alhamdulillah. Oke. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.